Ya, teman-teman, balik lagi di channel The Husten, lagi sama Sam. Seperti biasa, kita ngetes lagi tipe bir yang berbeda malam ini. Lanjut, Sam. Silakan, Sam. Mau yang mana dulu? Mulai terserah. Dari mana nih? Terserah. Yuk yang atur. Yuk yang lebih ngerti. Kalau dilihat, yang paling sini nih, yang kuning ini, si Jepang punya, harusnya manis banget. Manis, ya. Jadi, akhir-akhir aja. Buat... Ya. Penutup. Biar happy ending. Iya. Nah, ini pilihannya dua nih. Yang ini white IPA. Sama kayak yang... Ya, kemarin. Waktu itu kita cobain ya. White IPA. Namanya sih keren. Mahanakhon. Bangkok. Ya, luar biasa. Dan nih. Dia craft beer. Alkoholnya 6%. Rasa-rasanya sih bakal pahit banget. Tinggi loh 6% loh. Iya. Untuk beer. Nah, yang ini paling... Kanan apa kiri nih kalau dilihat? Ya kanan ya, kita. Ya pokoknya inilah ya ini yang lagi dipegang. Singha tapi dia hanya 89 kalori. Gluten free. Jadi minum alkohol tapi gak dosa-dosa banget. Gak bikin perut buncit. Bagaimana? Masa sih? Iya karena gak ada gluten dan kalorinya rendah. Jadi kalau no gluten gitu bikin birnya gimana? Nah, kayaknya sih pakai kimia ya. Jadi nanti glutennya dihilangin pas birnya udah jadi. Oh yaudah kita coba. Kita coba bir... Dengan dosa lebih sedikit. Ini berarti dosanya dikit nih. Up, ya, jadi agak banyak. Warna kayak teh krisan ya. Cakep. Ada apa namanya? Sodanya juga dikit ya. Gasnya dikit lah pasti. Soda lagi gasnya dikit ya. Wih, wangi loh. Wangi-wanginya nih kayak... Kayak enakan sih. Coba minum deh. Kayak minum air. Ah iya benar. Light banget. Light banget. Kayak si siapa? San Miguel Light ya. Oh dia cuma 3,2%. Emang ini tuh ya, harusnya sih ini pakai proses kimia. Jadi si gandum yang udah difermentasi itu glutennya dihilangin. Ya, mungkin proses kimia atau proses mekanik atau apalah. Jadi mungkin olinya dibakar gitu. Ya, jadi mengurangi alkohol sama ya rasanya jadi tipis-tipis. Padahal baru minum 2 teguk tapi kayak udah mabuk ya ngomongnya. Ya kayak air putih lah. Gak ada pahitnya dikit banget gitu. Mungkin buat campuran oke sih. Oh. Buat ngentengin minuman yang lain. Yeah. Ini tapi intermezzo dulu. Buat nggak tahu nih kelihatan nggak ke belakang nih. Lagi ada yang masak. Kelihatan nggak apa-apa. Jadi teman juga. Masalah wanginya si bir ini kayaknya agak bias. Iya. Karena ini wangi mentega banget sekarang. Ini lagi bikin sandwich tuna. Gak apa-apa. Lanjut. Kita lanjut aja. Ayo bos. Gas bos. Yang paling tinggi nih. Mahanakhon. Mahanakhon. Mau dibilas dulu gak? Usah. Oh bilas deh. Warnanya lebih gelap dikit ya? Lebih gelap. Wah. Dan busanya cakep tuh. Tebel banget. Busanya cakep. Ya, tipe tipikal craft beer kayak begini. Kayaknya pahit nih. Enggak sih. Oke. Okay. Wanginya enak. Wangi mentega belakang? Enggak. Wanginya iya benar kayak yang kita minum di itu loh. Di apa? Dekat Icon Siam. Iya, yang dekat Icon Siam. Jadi kita ada tempat langganan juga ya. Oke lah tempatnya gitu loh. Cuman memang harganya lumayan agak tinggi ya. Oh, tapi ini dibuatnya di Vietnam. Wih. Bir Vietnam. Diimpor ke sini, ke Bangkok. Wah, ya. Oke loh ini enak sih. Cukup nikmat. Dia busanya banyak mungkin karena craft beer kan produksinya enggak besar sekali. Jadi dengan volume yang lebih kecil, fermentasinya tuh lebih terjaga dan secara tekanannya kan dia jadi lebih besar secara rasionya karena volumenya kan lebih kecil. Fermentasinya jauh lebih medok ya. Iya, biasanya gitu makanya busanya lebih tebal. Oke loh ini. Perlu kacang kulit nih beneran nih.
kacang kulit, lagi minum apa minum ini pakai kacang kulit, nonton bola. Wah, aduh. Mantep nih. Ngumpul sama teman-teman nih cocok nih. Kalau dirasain bener-bener ya dia kayak ada manis yang kayak kayak belimbing gitu. Betul, ada. Ya ini persepsi masing-masing ya. Nah, disclaimer dulu. Karena kalau kalian ke tempat craft beer pun kan juga ada tuh biasanya. Kalau mau bir yang namanya ini produksi tahun berapa, bulan berapa nih ada notes-nya. Blimbing, green tea apa ya, gitu-gitu itu subjektif biasanya. Cherry gitu-gitulah. Ya, flowers, ada rose, ada apa. Itu sifatnya subjektif dari si crafter-nya, dari yang bikinnya. Gue udah bikin ini pasti cobain. Sama kayak apa? Minum kopi kan. Kayak kopi. Kopi ada yang nuti, ada yang coklat, ya. Ada yang apa gitu kan. Fruity ya kayak gitulah. Mereka ngikutin dari roda rasa gitu loh. Jadi flavor chart gitu. Ini bulat dari tengahnya misalnya si kopinya. Nah, nanti dibagi jadi 4. Ada yang pahit, manis, asam apa, terus nanti dari pahit itu dibedain lagi tuh karakternya. Ada yang kayak earthy, ada yang flowery, ada yang rasa cherry, rasa apa. Jadi mereka mengikuti si itu. Makanya banyak orang yang minum kopi, mana katanya ada rasa cherry apa? Enggak, itu subjektif dari si yang bikinnya. Dari orang yang bikinnya, ini gue kalau gue yang rasain nih ngikutin jalurnya ke sini. Gitu. Masalah itu ya masing-masing selera. Suka atau enggak. Gitu. Tapi kan sebenarnya kan bisa dicari juga kan rasanya kan. Kalau misalnya dia bilang, oh nih fruity nih, begitu dicobain kalau memang sensitif ya lidahnya ya. Berarti, dapet nih gitu. Maka tadi begitu saya bilang ada belimbing, oh iya juga ya. Ada juga nih gitu loh rasa-rasa belimbingnya. Lanjutlah, ini kayaknya yang paling enak nih. Mixed fruit Suntory 3% doang kalau ini. 3%. Iya. Karena ini dia dari Jepang. Jadi dia sebenarnya ini bukan bir. Dia jatuhnya seperti sake atau vodka yang diencerin. Oh. Dia dikasih sirup lagi, rasa-rasa alkoholnya direndahin. Ini harusnya disebutnya tuh cuhai atau cuhi gitu. Jadi ini sebenarnya lebih kayak buat apa ya? Jadi biasanya kalau kita minum-minum sama teman, buat rame-rame aja gitu ya. Iya ya, biasanya kita minum sama teman-teman kan sediainnya brandy, whisky, nanti dicampur Coca-Cola, dicampur Sprite apa ya sama, tapi ini udah jadi di kaleng. Oh. Dan uniknya nih kalau dilihat kaleng bir yang dari Jepang pasti ada braille-nya. Iya, totolannya. Pasti ada totolnya. Kenapa tuh? Karena kalau di Jepangnya kaleng ini mau bir, mau cuhai, mau soda, sirup, itu semua dipajang di etalase yang sama. Jadi ini memudahkan si orang yang tuna netra, yang punya masalah penglihatan, jadi mereka bisa, ini minuman alkohol. Karena jangan sampai mereka nggak tahu, dipikir apa ini, dipegang, glek minum, langsung 2-3 kaleng tanpa tahu, bahaya kan? Nah inilah tujuannya ada si braille ini nih. Mantap nih. Ya. Jadi boleh kita coba ya, tapi tahan dulu nih. Minum kayak gini doang mabok sih bikin malu. Bikin malu dunia persilatan. Ngetes bir minum kayak begini mabok. Jadi kita buka nih. Buka. Kasih bunyi dulu. Kedengeran kan mahalnya ya? Enggak sih. Padahal ini paling murah. Dan ini cuma bisa didapetin di toko impor Jepang di Bangkok. Lu karena cari di 7-Eleven gak bakal ketemu. Cuma ya. Ada beberapa rasa doang. Yeah. Kayak melon, jeruk. Yes. Ini yang mixed fruits. Wah. Jadi rasa rujak. Ya, warnanya bening. Pasti. Dia mau rasa apapun pasti bening. Oh begitu? Pasti bening. Karena dia basicnya kan dari sake atau vodka. Warnanya bening pasti. Pasti bening. Tos dulu air putih nih. Wih, wangi banget. Wangi fruity bener. Wow. Harusnya ini baru bener. Minum bir tuh kayak begini. Tapi kalau ini doang apa enggak enak manis kalo terus? Kalau orang Medan Lang bilang nih minum bir kayak ini nih cow isu. Ya. Cuma buat formalitas gitu. Mungkin ya, karena kalau di Jepang kan budayanya mereka kerja kan bener-bener full tuh. Misalnya dari pagi sampai malam, tengah malam. Hiburan mereka karaoke kebanyakan.
Nah ini buat karaoke kan asik. Ya benar, benar. Kalau ini mungkin terlalu berat ya. Ya, ujung-ujungnya kriminal. Karaoke yang ada lu kerja ya. Stres, lu mabok, ribut yang ada. Ini buat ya itu lah tadi cowok isu aja. Ya. Gitu. Yang penting ada birnya di meja. Gitu loh. Iya. Tetap ada dorongan alkohol buat berasa suaranya bagus pas lagi karaoke. Ini saya cocok. Murah lagi, 59 baht. Kalau yang rasa lain, di 7-Eleven tuh 39 kalau nggak salah. Lah, lebih murah dong. Tapi kan nggak ada rasa ini. Oh, iya, iya. Dari ya. Tiga ini sih, ini nih, mantep nih. Ya, kalau sesem pasti yang ini. Beernya laki gitu kayaknya. Saya yang ini aja. Ini cocok saya. Apalagi, ya gitulah, kumpul-kumpul rame-rame, hahaha gitu loh. Biar nggak terlalu berat-berat banget. Udah karaoke tadi ya. Iya. Sip. Thank you teman-teman udah nonton. Kalau misalnya pergi ke Bangkok dan pengen coba-coba minum bir, paling enggak video kita bisa jadi referensi. Teman-teman mau cari yang light, mau cari yang medok banget, mau cari yang manis, rasa kayak apa. Ya, thank you. Jangan lupa subscribe, komen, dan share yang banyak.